Ya, kembali kepada pelajaran kita. Kali ini kita akan belajar mengenai taktik dalam catur. Pada bab ini, saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara menghitung langkah dengan benar. Selain itu, akan saya tunjukkan bagaimana prinsip strategi catur juga berlaku pada posisi yang sangat rumit. Anda akan melihat bahwa dalam posisi yang benar-benar rumit, Anda dapat menemukan langkah yang benar dengan mudah menggunakan sistem berpikir yang benar. Ya, dapat kita lihat di sini, ini adalah posisi yang terjadi dari sebuah game antara dua komputer. Kita dapat melihat posisi seperti ini sangat tidak jelas dan terlihat sangat sulit untuk menemukan langkah yang tepat di sini. Akan tetapi, mari kita gunakan prinsip-prinsip strategi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Sekarang adalah giliran hitam melangkah. Seperti yang sudah Anda ketahui, pertama kita harus mencoba untuk menemukan langkah menyerang terlebih dahulu. Apakah langkah menyerang hitam pada posisi ini? Kita lihat hanya ada dua langkah yang bersifat menyerang, yaitu langkah C5 dan langkah F5. Yang keduanya adalah bertujuan untuk menyerang kuda di petak E4. Dua langkah inilah yang harus kita pertimbangkan pertama kali. Pemahaman tentang prinsip strategi akan membantu kita dalam perhitungan langkah. Karena kita bukan komputer dan kita tidak bisa menghitung seluruh kemungkinan langkah. Itulah mengapa kita hanya perlu menghitung langkah yang logis, yang akan membantu kita dalam menjalankan rencana yang tepat. Selama bermain, kita harus memikirkan posisi umumnya terlebih dahulu, kemudian baru menghitung langkah-langkahnya secara konkret. Misalnya, dalam posisi ini, hitam hanya perlu menghitung langkah C5 dan F5. Jika hitam menjalankan langkah C5 di sini, maka putih dapat menjawab langkah tersebut dengan langkah kuda ke D6. Yang mana langkah tersebut adalah langkah maju ke posisi yang baik, yaitu memasuki wilayah hitam. Kita dapat menyadari bahwa langkah C5 bukanlah langkah menyerang yang sebenarnya. Karena langkah menyerang yang sebenarnya adalah memaksa lawan untuk mundur dan mempertahankan posisinya. Itulah sebabnya kita harus berhenti untuk menghitung langkah ini. Sekali lagi, Anda dapat melihat bahwa pemahaman prinsip strategi dapat membantu dalam perhitungan langkah. Sekarang mari kita lihat bagaimana jika hitam melangkahkan F5. Ya. Dapat kita lihat bahwa putih punya beberapa jawaban dari langkah F5 ini. Jika Anda dapat melihat beberapa kemungkinan langkah pada sebuah posisi, Anda harus menghitung keseluruhan kemungkinan-kemungkinan itu agar Anda dapat menemukan langkah mana yang terbaik. Pertama-tama kita harus menyadari seluruh kemungkinan-kemungkinan langkahnya terlebih dahulu, baru kemudian mulai menghitungnya. Jika tidak, Anda akan melewatkan sesuatu atau lupa akan sesuatu. Salah satu prinsip yang penting adalah Anda harus menghitung langkah paksaan terlebih dahulu. Langkah paksaan adalah langkah yang memaksa lawan untuk melakukan sesuatu yang konkret atau sesuatu yang pasti. Langkah paksaan tersebut adalah, yang pertama adalah langkah skak. Karena setelah langkah skak, lawan harus melindungi atau menghindarkan rajanya. Kedua adalah langkah pemukulan atau langkah makan. Karena setelah langkah makan, lawan harus memakan balik. Ketiga adalah langkah menyerang atau langkah yang mengancam sesuatu. Tentu saja seperti yang saya katakan sebelumnya, yang paling penting adalah kita harus menghitung langkah yang logis. Maksudnya adalah langkah yang sesuai dengan prinsip strategi catur. Setelah melakukan langkah F5, putih hanya memiliki
satu langkah paksaan, yaitu langkah E kali F6 yang harus kita pikirkan terlebih dahulu. Kemungkinan lain adalah langkah kuda D6 dan kuda C5, karena langkah ini sesuai dengan prinsip aktivitas maksimal, yang mana kita harus pertimbangkan karena langkah ini adalah langkah maju memasuki wilayah hitam. Kita dapat menyadari bahwa langkah kuda D6 adalah langkah yang lebih baik, karena langkah tersebut adalah langkah yang paling maju. Jadi kita tidak perlu menghitung langkah kuda C5. Di sini kita hanya perlu menghitung dua langkah jawaban dari putih, yaitu yang pertama E kali F6, karena langkah tersebut adalah langkah paksaan, dan yang kedua adalah langkah kuda D6. Kuda D6 terlihat tidak bagus karena hitam dapat menjawab dengan langkah F4, yang mana akan mematikan langkah atau mematikan gerak dari gajah putih. Sekali lagi, ide membatasi aktivitas buah catur lawan ini adalah ide yang sangat penting dalam permainan catur. Kita dapat mengevaluasi posisi dengan cara melihat keaktifan dari buah catur. Ya, setelah langkah E kali F6 en passant dan kuda kali F6, putih memiliki pilihan lagi. Kemungkinan langkahnya adalah pertama adalah langkah makan dengan kuda kali F6 dan juga langkah makan kuda kali G5. Yang kedua adalah langkah mengancam, yaitu langkah gajah ke D6. Dan yang ketiga adalah langkah bergerak maju, yaitu langkah kuda C5. Untuk langkah kuda kali F6 dan menteri kali F6, dapat kita lihat bahwa langkah ini tidak memberikan apapun untuk putih. Langkah ini hanya bertujuan untuk menghilangkan tekanan saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa langkah seperti ini tidak bagus. Oleh karena itu, langkah kuda kali G5 juga terlihat terlalu pasif untuk posisi yang rumit seperti ini. Misalkan setelah langkah gajah H6, kuda F3, kuda E4, hitam bisa lebih aktif dan serangan putih pun berakhir. Yang pasti posisi seperti ini adalah posisi yang tidak diinginkan oleh putih. Kini kita harus menghitung langkah paksaan terakhir bagi putih, yaitu langkah gajah ke D6. Putih juga memiliki langkah kuda C5 dan kuda ke D6. Akan tetapi, yang paling penting kita harus pikirkan adalah langkah paksaan. Langkah yang lainnya tidak terlalu membahayakan, jadi kita tidak perlu khawatir akan hal itu. Misalkan saja jika putih melangkah kuda D6 pada posisi ini, maka hitam dapat dengan mudah menjawab dengan kuda D5 dan hitam aman di sini. Sekali lagi, kita harus memperhitungkan langkah gajah D6, karena ini adalah langkah yang menyerang atau mengancam menteri kita di E7. Kita harus ingat prinsip menyerang, yaitu kita harus selalu mencoba menyerang atau mengancam setiap saat. Tidak masalah apakah lawan menyerang kita atau tidak dengan langkah yang ia jalankan, karena prinsip serangan balik adalah sangat kuat, dan itu membantu kita dalam menemukan banyak sekali langkah cemerlang yang tidak terduga.
Setelah langkah gajah D6, hitam mempunyai pilihan langkah. Itu artinya kita harus menyadari kemungkinan-kemungkinan langkah itu. Intinya di sini kita harus memusatkan perhatian kita pada langkah paksaan, yaitu menteri ke D8. Kita juga dapat melihat langkah dari hitam menteri D7 dan juga menteri F7. Kita tidak harus memperhitungkan menteri E8 karena langkah ini adalah langkah mundur yang mana tidak sesuai dengan prinsip aktivitas maksimal. Mengapa saya selalu berbicara mengenai langkah paksaan? Karena langkah paksaan memaksa lawan untuk melakukan langkah konkret atau pasti. Dan itulah mengapa langkah ini mempermudah kita untuk menghitung lanjutan langkah paksaan itu. Misalnya setelah langkah menteri D8, di sini putih harus melindungi menterinya bagaimanapun caranya. Karena di sini menteri putih terancam. Putih hanya memiliki dua langkah yang mungkin untuk dilakukan, yaitu dengan langkah menteri kali D8 atau gajah ke C7. Karena kuda pada peta E4 sedang terancam oleh kuda di F6. Setelah langkah pasif menteri F7, di sini putih memiliki banyak sekali langkah pilihan. Putih dapat menjalankan gajah ke C5 atau gajah ke F3 untuk melindungi kuda. Atau juga kuda ke C5 atau kuda kali F6. Yang jelas itu akan menyulitkan kita untuk memperhitungkan langkah-langkah ini. Kita harus memfokuskan perhatian kita pada langkah paksaan. Cara ini akan mempermudah dalam perhitungan, khususnya pada posisi yang rumit dan sulit. Ya. Langkah pasif menteri F7 dan menteri D7 di sini sangatlah buruk. Misalnya setelah melangkah menteri F7, maka hitam dapat menjawab dengan gajah ke C5, mengancam pion di A7, dan setelah A6 menteri B6, putih menang di sini. Ya, kita dapat melihat bahwa kita harus benar-benar memusatkan perhatian kita pada langkah paksaan menteri ke D8 di sini. Putih memiliki dua jawaban paksaan, yaitu langkah menteri kali D8 dan juga gajah ke C7 di sini. Kita harus mulai menghitung dari langkah yang paling memaksa, yaitu langkah menteri kali D8. Dan setelah benteng kali D8, putih mempunyai beberapa pilihan langkah paksaan untuk menjawabnya, yaitu gajah dapat menyerang benteng dengan langkah gajah ke C7 dan juga langkah gajah ke E7. Selain itu di sini putih juga bisa melangkah makan kuda di F6. Dibandingkan langkah gajah C7, dapat kita lihat bahwa langkah gajah E7 adalah langkah yang lebih kuat karena mengancam dua buah catur di sini. Jadi kita tidak perlu memperhitungkan langkah buruk gajah ke C7. Di sini kita hanya perlu menghitung langkah kuda kali F6 dan juga gajah ke E7.
Varian langkah kuda kali F6, gajah kali F6 sangat sederhana. Di sini hitam mengancam pion D4 dan gajah di F6, dan putih bisa mundur dengan langkah gajah ke C5. Sehingga ini adalah akhir dari varian langkah paksaan. Di akhir varian langkah paksaan, kita harus mengevaluasi posisi akhirnya dan mengingatnya. Setelah memperhitungkan seluruh langkah lanjutan, kemudian kita bandingkan setiap hasil evaluasi dan memutuskan varian langkah mana yang terbaik. Ingatlah posisi akhirnya dan pikirkan. Bandingkan posisi akhirnya, pertimbangkan mana yang terbaik, dan putuskan lanjutan langkah mana yang kita pilih. Kita dapat melihat bahwa di posisi ini hitam unggul, yaitu unggul satu bidak, dan putih tidak memiliki banyak kesempatan untuk menyerang. Ya, pada langkah paksaan terakhir, yaitu gajah ke E7, dapat kita lihat bahwa putih mengancam dua buah catur di sini, yaitu benteng di D8 dan juga kuda di F6. Di sini jadi hitam dipaksa untuk melangkah kuda kali E4. Dan setelah langkah gajah kali D8, maka kuda ke C3 skak, raja C2 dan kuda kali E2. Di sini hitam memiliki keuntungan materi yang sangat besar. Dan tentu dalam posisi ini hitam menang. Kini kita sadari bahwa langkah menteri kali D8 merupakan keputusan yang buruk bagi putih. Jadi kita hanya perlu memperhitungkan langkah gajah C7 sekarang. Ya, langkah agresif apa yang akan dilakukan hitam untuk menjawab langkah gajah C7? Hitam di sini memiliki langkah menteri ke D5. Di mana langkah menteri ke D5 ini menteri mengancam pion di B3 dan juga kuda di E4. Putih memiliki dua langkah jawaban di sini, yaitu langkah kuda D2 dan langkah kuda ke C5. Berdasarkan prinsip aktivitas maksimal, kita hanya perlu menghitung langkah yang maju saja. Kita tidak perlu memperhitungkan langkah kuda D2 di sini, karena langkah ini adalah langkah mundur dan sudah jelas-jelas adalah langkah yang buruk. Setelah langkah kuda C5, di sini adalah akhir varian dari langkah paksaan. Jadi kita harus mengevaluasi posisi yang terjadi. Yang pasti posisi seperti ini masih rumit, tetapi posisi ini baik untuk hitam. Putih tidak mempunyai ancaman berbahaya. Dan setelah langkah gajah F3, hitam dapat menjawab dengan langkah menteri F5, skak, dan kuda tidak bisa bergerak di sini karena pion B3 terancam oleh menteri hitam. Dan kita lihat jika putih di sini melangkahkan gajah B6, maka hitam dapat menjawab dengan langkah A6 di sini. Dan putih masih tidak dapat menggerakkan kudanya. Ya.
sekarang adalah giliran hitam untuk melangkah. Seluruh kemungkinan langkah telah kita perhitungkan mulai dari langkah hitam F5 pada posisi awal. Tentu kita harus memperhitungkannya sebelum menjalankan langkah F5. Kelihatannya cara ini menghabiskan banyak waktu untuk berpikir, namun itu tidak benar. Ini terlihat lama karena penjelasan saya yang detail. Ketika Anda telah memahami cara yang benar dalam perhitungan langkah, maka secara otomatis Anda dapat melakukannya dengan cepat. Ya, kita kembali ke posisi awal. Ya. Sekarang coba Anda praktekkan cara perhitungan langkah yang telah saya jelaskan. Lakukan visualisasi, yaitu membayangkan langkah. Anda dapat sejenak melakukan pause atau menghentikan video ini sejenak, dan Anda bisa mempraktekkan apa yang telah saya jelaskan tadi dengan cara membayangkan langkah. Ini adalah latihan yang baik, dan ke depan Anda bisa melakukannya dengan cepat. Ya. Kita akan menganalisis permainan ini hingga akhir, namun saya tidak akan menjelaskan setiap langkah secara detail satu persatu, karena pelajaran ini akan menjadi sangat panjang dan lama. Anda harus paham bahwa pada dasarnya cara berpikir untuk setiap langkah adalah sama. Jadi, jika ada beberapa langkah yang tidak saya jelaskan, Anda dapat menghitungnya sendiri. Itu akan menjadi proses belajar yang baik untuk Anda. Ya, mari kita ulangi analisa kita. Ya, langkah-langkah dalam permainan ini adalah sebagai berikut. F5 E kali F6 Kuda kali F6 Gajah D6 Menteri D8, Gajah C7, Menteri D5, dan Kuda ke C5. Ya, kedua pemain melakukan langkah-langkah yang terbaik. Apa yang harus dilakukan hitam sekarang? Pertama-tama kita harus menemukan langkah menyerang. Bagaimana kita dapat melakukannya? Anda harus membagi petak papan menjadi dua bagian. Ya, seperti Anda tahu, ini adalah wilayah putih, sedangkan ini adalah wilayah hitam. Ya. Sekarang temukanlah buah catur. Temukanlah buah catur Anda yang mengarah pada wilayah lawan, yang mana dapat mengancam buah catur lawan atau memakan buah catur lawan. Biasanya hanya ada satu atau dua kemungkinan langkah menyerang, dan Anda dapat menemukannya dengan mudah. Misalnya di posisi ini, hitam bisa memainkan langkah menteri kali G2 atau kuda ke E4. Yang mana yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu? Langkah menteri kali G2 adalah langkah yang keliru, karena setelah langkah gajah B6, A6, dan kuda kali A6, putih di sini menang. Sedangkan langkah kuda ke E4 juga merupakan langkah yang buruk, karena putih dapat melakukan langkah menyerang gajah B6, A6, dan gajah F3, mengikat
kuda yang ada di E4, dan di sini putih menang. Ya, di sini jika Anda tidak dapat menyerang, Anda tidak dapat atau tidak ada langkah menyerang, maka Anda harus meningkatkan aktivitas dari buah catur Anda atau mengurangi aktivitas buah catur lawan. Ini akan membantu Anda untuk menemukan langkah yang paling baik. Ada satu lagi prinsip permainan catur, yaitu prinsip strategi yang belum saya beritahukan sebelumnya. Yaitu prinsip tersebut adalah prinsip menetralkan buah catur lawan yang paling aktif, yaitu buah catur lawan yang berada pada wilayah pertahanan Anda. Artinya, jika Anda melihat buah catur lawan berada pada wilayah Anda, maka Anda harus menyerang buah catur tersebut dan memaksa buah catur itu untuk mundur atau menukarnya dengan buah catur Anda. Itu adalah tugas utama Anda pada posisi seperti ini. Contohnya, pada posisi ini putih memiliki 3 buah catur yang berada pada wilayah hitam, dan hitam harus menyerang buah catur tersebut bagaimanapun caranya. Di sini hitam tidak mungkin untuk menyerang menteri karena tidak ada langkah untuk menyerang menteri di A5. Hanya ada satu langkah yang menyerang, yaitu menyerang gajah dengan langkah kuda ke E8. Menyerang gajah di C7 dengan kuda ke E8. Akan tetapi langkah ini malah membantu putih untuk melakukan serangan setelah gajah B6. Jadi langkah kuda E8 merupakan ide yang buruk. Ya, pada akhirnya hitam memiliki beberapa pilihan langkah untuk menyerang kuda pada petak C5. Ya, di sini hitam dapat melangkahkan kuda ke E4, kuda ke D7, dan gajah ke F8 di sini untuk menyerang kuda di C5. Ya, kita telah tahu bahwa langkah kuda E4 adalah buruk di sini karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan setelah langkah kuda ke D7, putih hanya punya satu langkah jawaban yang menyerang, yaitu langkah gajah ke F3. Gajah F3 menyerang menteri, dan setelah menteri ke F5 dan gajah ke E4, maka posisi putih di sini sangatlah agresif dan hitam mulai melakukan langkah mundur. Misalnya dengan melangkahkan menteri ke F7. Di sini saya pikir putih memiliki banyak sekali cara untuk melakukan serangan. Salah satunya dengan cara yaitu kuda kali B7, raja kali B7, dan benteng ke C1. Ya, di sini sangat buruk bagi hitam. Kita kembali. Ya, oleh karena itu hitam di sini hanya punya satu langkah yang mungkin, yaitu gajah ke F8. Langkah ini sangat baik karena setelah langkah gajah F3, hitam dapat memainkan langkah menteri F5 dengan skak dan kemudian memakan kuda pada petak C5 pada langkah selanjutnya. Ya, di sini jika putih tidak melangkahkan gajah ke F3, maka putih tidak akan dapat menggerakkan kudanya karena kelemahan
dari bidak F3, bidak B3 di sini. Jadi putih tidak dapat menggerakkan kuda di C5. Ya, setelah gajah ke F8, kemudian dilanjutkan dengan langkah-langkah paksaan, yaitu gajah B6, A6, gajah F3, dan menteri F5, skak, raja B2, dan gajah kali C5. Untuk menetralkan gajah yang berada, maksudnya untuk menetralkan kuda yang berada pada wilayah hitam. Kita dapat melihat posisi di sini putih memiliki pilihan. Untuk dapat menemukan seluruh kemungkinan langkah, saya sarankan Anda untuk memusatkan perhatian pada setiap buah catur Anda. Mulai dari raja, kemudian menteri, kemudian benteng, kemudian gajah, dan kemudian adalah pion. Ya, dengan menggunakan cara ini Anda akan menemukan semua kemungkinan langkah dan tidak akan ada yang terlupa. Lakukan cara ini pada posisi ini misalnya. Putih tidak memiliki langkah logis di sini dengan menteri dan rajanya. Jadi raja dengan menteri di sini tidak ada langkah yang logis menggunakan raja dan menteri. Benteng juga tidak dapat melakukan langkah paksaan di sini. Tidak ada yang langkah logis untuk benteng di sini. Gajah pada petak B6 di sini dapat memakan di C5. Di sini dapat memakan di C5. Gajah di petak F3 dapat memakan di C6 di sini. Dan pion dapat memakan buah catur yang ada di C5. Sini. Ya, jadi langkah-langkah yang mungkin di sini adalah gajah kali C5, gajah kali C6, dan pion D kali C5. Ya, satu lagi saran saya adalah Anda harus menghitung seluruh langkah paksaan ini meskipun langkah itu sekilas terlihat buruk. Hampir seluruh langkah kombinasi dan langkah menang dimulai dari langkah yang tidak terduga. Jika Anda tidak memperhitungkan kemungkinan langkah tersebut, maka Anda tidak akan pernah bisa menemukan ide langkah kombinasi. Selain itu, langkah kombinasi, misalnya langkah pengorbanan, jika itu adalah buruk, maka Anda dapat segera menyadarinya. Jadi dalam posisi ini, langkah yang paling agresif dari putih adalah langkah gajah kali C6. Dan langkah inilah yang memang dilakukan putih dalam permainan ini. Jika putih mencoba melakukan langkah lain selain langkah gajah kali C6, situasinya malah akan memudahkan hitam. Misalnya jika melangkahkan gajah kali C5 di sini. Di sini misal putih melangkahkan gajah kali C5, maka hitam dapat menjawab dengan kuda ke D7 untuk mengancam gajah di C5, dan terlihat di sini bahwa langkah gajah kali C5 tadi malah membantu hitam mempertahankan posisinya. Ya, itulah di sini mengapa putih melangkahkan gajah kali C6. Ya, Anda perhatikan di sini, setiap kali lawan selesai melangkah, Anda harus bertanya pada diri Anda apa ancaman langkah lawan itu dan apa yang akan dilakukan lawan pada langkah selanjutnya. Jadi setiap kali lawan selesai melangkah, Anda harus memikirkan apa ancaman lawan dan apa yang akan dilakukan lawan pada langkah selanjutnya. Saran sederhana ini akan membantu Anda untuk menghindari blunder. Misalnya pada posisi seperti ini, putih mengancam
menteri kali A6 dan menteri kali B7 mat. Karena jika di sini gajah kali B6 di sini jika gajah kali B6 maka putih bisa melangkahkan menteri kali A6 skak. Gajah tidak bisa makan karena open. Dan setelah raja B8 hitam mat dengan menteri B7. Ya. Ya, kembali pada posisi ini. Di sini itulah mengapa di sini hitam hanya memiliki dua kemungkinan langkah, yaitu raja B8 dan juga menteri kali F2 skak. Ya, dalam permainan ini hitam mengambil langkah menteri kali F2. Langkah ini adalah langkah yang logis karena langkah ini membuat menang materi. Ada satu prinsip dasar dari permainan catur, yaitu prinsip materi, yang berarti Anda harus makan atau mengambil keuntungan materi jika memang Anda bisa. Prinsip ini sangat jelas, tetapi banyak pemain yang tidak menggunakan prinsip dasar sederhana ini karena mereka berpikir sesuatu yang lain tetapi lupa dengan prinsip pokok ini. Prinsip aktivitas buah dan prinsip materi adalah dua prinsip yang paling penting dalam permainan catur. Dan itu artinya Anda harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut. Seringkali orang berbuat kesalahan ketika mereka terlalu banyak tahu informasi-informasi tentang catur dan tidak dapat memutuskan faktor mana yang paling penting dalam sebuah posisi. Karena ada banyak sekali faktor pada setiap posisi, yaitu misalnya saja keamanan raja, aktivitas buah catur, lajur terbuka, titik lemah, dan lain-lain. Jadi Anda harus memahami faktor apa yang paling penting pada posisi yang terjadi. Setelah mempelajari pelajaran ini, saya harap Anda akan paham mengenai ide-ide apa saja yang paling penting. Ini adalah prinsip dasar permainan catur sebagaimana yang telah saya jelaskan selama pelajaran ini. Ya, kembali ke analisa kita, setelah langkah menteri kali F2, putih tidak dapat memainkan langkah benteng D2 di sini. Karena hitam dapat memakannya menteri kali D2. Dan setelah menteri kali D2, gajah kali B6, gajah kali B7 skak, raja kali B7. Di mana hitam dapat menyederhanakan posisi dan mendapatkan keuntungan besar di sini. Di sini putih hanya memiliki satu menteri, sedangkan hitam memiliki tiga perwira. Ya, tentu saja ini adalah menang untuk hitam. Ya, kita kembali lagi. Di sini putih melangkahkan raja ke A1. Raja ke B8. D kali C5. Ya, putih mempertahankan tekanan terhadap hitam. Di sini Anda dapat melihat bahwa prinsip-prinsip strategi membantu kita setiap saat. Di sini hitam melangkahkan kuda ke D5. Ya, hitam memperbaiki posisi kudanya. Sekarang putih punya banyak pilihan di sini. Langkah paksaan di sini antara lain adalah langkah skak, yaitu gajah A7 dan gajah C7.
langkah makan, yaitu langkah gajah kali B7, gajah kali D5, dan benteng kali D5. Saya tidak akan menunjukkan seluruh kemungkinan langkah tersebut pada Anda karena butuh waktu yang sangat lama. Anda dapat melakukannya sendiri. Sistem perhitungan langkahnya adalah sama, yaitu Anda harus menghitung langkah skat terlebih dahulu, kemudian langkah makan. Dan setelah itu Anda pilih langkah mana yang terbaik. Dalam permainan ini terjadi langkah gajah C7 skat. Di sini hitam tidak bisa memakan gajah di C7. Hitam tidak bisa memakan gajah di C7 karena jika misalnya kuda kali C7 di sini, maka putih menjawab dengan menteri ke B6. Di sini raja hitam akan mendapatkan skakmat. Ya, hitam hanya bisa memindahkan rajanya dengan raja C8. Dan setelah langkah gajah kali D5, gajah kali D5, di sini putih memiliki beberapa kemungkinan langkah. Di antaranya langkah skak, yaitu dengan menteri kali A6, langkah makan, yaitu benteng kali D5, dan langkah menyerang, yaitu gajah D6. Bermaksud selanjutnya untuk menteri ke C7 mat. Ya, di sini langkah yang tidak terduga, benteng kali D5, mengakibatkan putih mendapatkan draw atau remis, yaitu dengan E kali D5, menteri kali A6, raja kali C7, menteri B6, raja ke C8, menteri E6, dan putih berulang-ulang melakukan skak. Ya, di sini putih tidak dapat melangkahkan raja ke D7 karena langkah C6 skak di sini. Pada langkah selanjutnya, putih akan memakan menteri hitam yang ada di F2. Ya, coba Anda lihat kembali betapa pentingnya mempertimbangkan langkah-langkah paksaan, meskipun langkah tersebut kelihatannya sepintas kilas adalah buruk. Ya, putih di sini memilih melangkah gajah ke D6. Ya, untuk bermaksud langkah selanjutnya melancarkan mat di C7. Ya, jadi sekarang hitam harus melindungi petak C7. Jadi hitam memainkan langkah menteri F7 untuk memperkuat posisinya. Ya. Ya, di sini langkah menteri kali A6 tidak berbahaya. Ya. Di sini posisi ini langkah menteri kali A6 tidak berbahaya karena dapat hitam dapat dengan mudah menjawab dengan menteri B7, dan setelah pertukaran menteri, menteri kali B7, raja kali B7, hitam mendapatkan kembali satu bidaknya karena di sini hitam mengancam bidak di B3 dan juga bidak di G2. Ya, sehingga langkah menteri A6 tadi adalah langkah yang buruk dan tidak membantu putih untuk menang materi. Ya, di sini kita lihat posisi menjadi sangat sederhana dan putih tidak dapat melakukan hal yang nyata.
Jadi kita tidak perlu meneruskan analisanya. Ya. Dalam permainan ini, kedua pemain membuat beberapa langkah dan sepakat untuk draw. Lanjutan langkahnya adalah benteng ke C1 di sini, bertujuan untuk melangkahkan pion ke C6. Kita melangkahkan benteng ke D8 untuk menghentikan C6, karena di sini bila putih melangkahkan pion ke C6 maka benteng di D8 tidak terjaga, benteng di D6 maksud saya gajah di D6 tidak terjaga. Ya, raja B2, menteri G7 skak, raja A3, menteri B7, benteng F1, gajah kali G2, benteng G1, benteng D7, menteri D2, B4, skak, menteri kali B4, dan hasilnya adalah draw di sini. Posisi ini mengarah ke draw. Coba kita amati, misalnya lanjutan langkahnya adalah menteri kali B4, raja kali B4, benteng B7, ya, maaf maksud saya, ya, benteng B7, skak, raja A5, dan gajah ke D5. Ya, di sini dapat kita lihat akan terjadi banyak pertukaran materi, dan sekarang posisi benar-benar seimbang dengan gajah yang berlainan warna. Di sini mutlak terjadi draw. Ya, pada bab ini saya telah menjelaskan kepada Anda bagaimana cara menghitung langkah dan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip strategi dalam posisi yang rumit. Jadi kita telah menunjukkan kepada Anda cara berpikir yang tepat, bagaimana seorang grandmaster berpikir dalam posisi yang rumit. Sekarang saatnya saya untuk menarik beberapa kesimpulan. Ya, Anda harus paham apa yang Anda harus lakukan pada setiap tahap permainan. Pada pembukaan, Anda harus mengembangkan perwira, yaitu gajah dan kuda Anda. Kemudian melakukan rokade dan menghubungkan kedua benteng. Pada babak tengah, Anda harus menyusun rencana penyerangan. Tentukan target serangan dan temukan bagaimana cara menyerang target serangan tersebut dengan buah catur Anda. Pada babak ending, struktur pion menentukan rencana. Anda dapat memajukan pion bebas Anda, ya artinya memajukan pion semaju-majunya hingga petak promosi, atau menyerang pion lemah lawan. Ide-ide ini memberikan panduan atau petunjuk umum kepada Anda dalam menentukan bagaimana cara bermain pada setiap tahap permainan. Untuk dapat menemukan langkah-langkah konkret, Anda harus menggunakan prinsip-prinsip strategi dalam memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan langkahnya. Berdasarkan prinsip dasar, Anda harus mencari langkah menyerang terlebih dahulu. Jika tidak ada kemungkinan untuk menyerang, Anda harus menggunakan prinsip mengaktifkan buah catur yang kurang aktif. Jadikanlah buah catur itu aktif. Dan netralkan buah catur lawan yang paling aktif, yaitu buah catur lawan yang memasuki wilayah Anda. Ada beberapa prinsip lain dalam permainan catur, akan tetapi yang saya sebutkan di sini adalah prinsip yang utama.
Setelah menyadari langkah mana yang merupakan langkah terbaik sesuai prinsip strategi, Anda harus menghitung lanjutan langkahnya. Pada saat menghitung langkah, Anda harus menemukan semua langkah paksaan terlebih dahulu. Baru kemudian menghitungnya hingga akhir dari langkah paksaan tersebut. Cara berpikir seperti ini akan membantu Anda menemukan langkah terbaik dalam berbagai macam posisi. Saya telah menunjukkan kepada Anda dengan dua contoh game, dan contoh kedua adalah posisi yang rumit. Akan tetapi, jika Anda mempunyai sistem berpikir yang jelas, maka Anda akan dapat bermain dengan baik pada posisi yang rumit. Tentunya Anda harus mempraktekkan ide pada pelajaran ini. Jika Anda sudah benar-benar paham secara mendalam, maka otak Anda akan bekerja secara otomatis dan Anda akan mulai berpikir layaknya seorang grandmaster. Ya, terima kasih. Sampai ketemu dalam pelajaran selanjutnya.